Halo Sobat Tari, bagus sekali. Ini kami akan membahas tentang cara untuk mengizinkan pola status tetap aktif saat jangan ganggu hidup. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan tema default, Anda bisa langsung ketuk pada ikon pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan ikon pengaturan atau tanda pengaturan di layar awal, Anda bisa usap ke bawah kanan notifikasi, lalu pilih ikon setting ini. Selanjutnya pilih suara dan getaran, lalu belum ke bawah layar suara dan getaran ini, kita belum ke bawah, pilih jangan ganggu. Di sini ada pengecualian, pilih notifikasi yang diizinkan, lalu kita aktifkan dulu laci notifikasi dan jenis notifikasi lainnya. Di sini ada bila status. Untuk mengizinkan bila status tetap nyala atau tetap tidur saat jangan ganggu diaktifkan, maka kita ketuk bila status ini sampai berwarna hijau. Tapi jika kita tetap ingin memblokirnya atau tidak menampilkan, kita ketuk switchnya ini atau tombolnya ini sampai berwarna abu-abu. Begitu di modus stop atau jangan ganggu aktif, dan kita bila status ini kita aktifkan, maka kita tetap mendapatkan bila status notifikasi notifikasi di bila status. Bila status itu yang di atasnya sini yang ada jamnya ini namanya bila status. Oke, demikianlah video singkat dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.